pagi Bunda. Hari ini saya akan membuat kue naga sari. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 100 gram gula pasir, santan 400 cc, pisang yang sudah dikupas dan diiris-iris, daun secukupnya. Sekarang kita cara membuatnya, kita masukin tepung beras, tepung kanji, gula pasir, setengah sendok teh garam, terus kita masukin santan ya. Sampai tercampur rata. Sekarang kita panaskan. Sekarang nyalakan kompornya ya. Kalau sudah kayak gini, kita pakai api sedang ya. Kalau sudah berubah warna seperti ini, sudah kalis, angkat dan siap untuk dibungkus. Oh ya teman-teman, sendoknya kita pakai plastik ya, biar nggak lengket.
gini. Terus kita kasih pisang di tengahnya. Kita tambahin lagi ya. Sampai ketutup ininya. Terus kita bungkus. Lakukan sampai selesai. Sudah selesai seperti ini. Sekarang kita kukus ya. Naga sari sudah matang dan siap kita angkat ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, kue naga sari enak dan lezat sekali.